ada 7 hal untuk meniatkan scale up ini. Jadi tadi itu bersama dengan visi misi tentu kita harus membangun strategi yang benar. Ya strateginya seperti apa nih? Kalau kita hanya hanya following, oh kayaknya ini ada perusahaan bisa buat aplikasi ini, kemudian dapat pendanaan, ah aplikasi itu saya bisa buat juga. Nah ini teman-teman yang terbicara bahwa produk itu satu hal yang sebenarnya nggak sulit, tetapi bagaimana produk itu bisa tumbuh terus. Kemudian invest in teknologi. Jadi kalau invest in teknologi ini budget yang sangat besar karena development ini selalu ada. Terutama tadi itu saya bilang di back end itu pasti akan ada improvisasi. Improvisasi ini akan berpengaruh terhadap user experience dan juga terhadap efisiensi. Nah, kemudian invest in teknologi ini soal speed ya, invest in teknologi ini. Jadi oleh karena itu di Indonesia ini sangat menantang karena berdasarkan pengalaman saya, memang ini mungkin juga masukan ya buat teman-teman juga untuk persiapkan dunia kerja. Tidak semua yang lulusan S1 itu siap kerja. Betul. Karena rata-rata mereka itu pinter di teori, tetapi tidak pinter di eksekusi. Terlalu banyak parameter, tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan. Kita bersaing di speed, maka willingness to learn itu harus ada. Apalagi sekarang ini banyak webinar cara buat aplikasi atau macam-macam lah. Nah itu harus senantiasa diasah. Kalau nggak diasah, jangan berharap bisa survive. Karena pasti akan pusing, apalagi kalau ini di teknologi. Misalnya. Ini khusus teman-teman yang bidangnya di teknologi. Oleh karena itu, banyak perusahaan itu, terutama yang sudah multinational company startup ini, biasanya mereka nggak mengambil risiko. Mereka akan cari yang sudah terbukti. Ya, kita tahu lah mana itu. Banyak ke India, gitu kan. Di sana banyak talent-talent yang yang brilian, yang bisa cepat. Sebenarnya di Indonesia banyak juga, hanya saja memang cara berpikirnya harus di improve gitu ya. Kemudian outsource non essential. Nah ini yang saya maksud tadi bahwa ketika kita scale up, kita harus melihat mana yang harus kita kerjakan sendiri, mana yang kita outsource. Kalau nggak gitu, akan besar biaya yang akan kita tanggung. Contoh misalkan, bukan hanya soal biaya sebenarnya, tetapi soal mencari talent yang benar-benar kompeten itu nggak mudah. Makanya adanya coaching itu penting ya. Jadi untuk menyiapkan bahwa bukan hanya dari segi kompetensi, tapi dari segi mentalitinya. Ya, saya pernah wawancara, ya. Ada mahasiswa IP-nya 3,8, 3,9 dari universitas ternama. Ketika dia menyampaikan sebuah pertanyaan yang membutuhkan solusi saja, itu tidak tergambar bahwa dia bisa mengurai sebuah masalah. Nah, ini juga penting. Nah, so hal-hal ini yang kemudian harus jadi pertimbangan, mana saja yang bisa kita outsource kepada yang kompeten, mana yang enggak. Contoh misalkan, kalau di bidang teknologi tadi, kembali ke teknologi karena kebetulan antar itu kembali ke teknologi, maka mana saja yang bisa di-outsource, mana yang enggak. Kalau yang terkait dengan core-nya misalkan, ya berarti itu enggak di-outsource. Tapi hal-hal yang sifatnya tambahan itu lebih di-outsource untuk mempercepat dan untuk efisiensi. Karena apa? Karena tantangannya adalah biasanya untuk scale up ini pasti akan nambah banyak orang. Nah, biasanya kalau dapat pendanaan pasti, wah ini hiring aja deh. Padahal dengan meng-hire orang itu belum tentu menyelesaikan masalah. Karena bisa jadi kita mengajari lagi orang itu. Gitu. Nah,
Makanya turnover biasanya di startup itu juga sangat besar. Kemudian improve marketing. Nah, improve marketing itu juga harus selalu dilakukan. Ya, kita harus analisa juga banyak tools yang diberikan di sini. Nah, tentu kita harus tahu tuh apakah kita harus pakai direct marketing, apakah kita harus pakai pola yang mana gitu. Termasuk misalkan konten marketing juga seperti itu. Konten marketingnya perlu diimprove seperti apa, ya. Digital marketingnya seperti apa. Nah, terutama marketing ini very challenging dan sangat menentukan terkait dengan produk ini di dalam pasar. IT dan marketing ini sangat berkorelasi. Nah, kemudian improve reputation. Jadi, kita harus pastikan bahwa konsumen yang sudah memakai produk kita itu puas. Ya. Sekecil apapun masukan dari konsumen itu harus kita perhatikan. Itu pengalaman dari saya juga. Ini juga sesuatu yang tidak mudah. Karena masing-masing orang itu keinginannya sangat bervariasi. Gitu ya. Dan belum tentu memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, reputasi ini akan juga sangat mempengaruhi sustainability dan durability dari produk ini akan dipakai di pasar. Kemudian hire the right people yang seperti tadi itu, sama right people ya, bukan hanya sekedar Nah, terutama ini ya, satu lagi bahwa selain tadi integrity sebenarnya harus cari yang bisa teamwork. Ya. Kalau nggak bisa teamwork itu akan jadi beban yang sangat besar gitu. Karena kita itu waktu kita habis untuk itu. Kemudian make startup workable without you. Ini yang penting. Yang tadi saya maksud bahwa hire the right people itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa people ini bisa kita kasih kepercayaan. Nah, di mana kepercayaan itu terkait dengan inovasi, terkait dengan perubahan bisnis model, positioning, menambah produk, diferensiasi itu sangat sangat kita kasih kepercayaan. Jadi intinya kalau kita pengen membuat startup ini bisa tetap mesin tanpa kita, ya kita harus siapkan, harus kita prepare bahwa gerbong kereta ini bisa jalan tanpa kita ada di situ. Maksudnya tanpa ada kita di situ tidak harus menunggu arahan dari kita. Karena kita ini kan mau mengotomasi, mau scale up. Kalau udah scale up, otomasinya adalah semua udah punya KPI masing-masing, sudah punya tanggung jawab masing-masing, tinggal bagaimana setiap harinya bisa growth apa enggak. Nah, itu saya kira sedikit ya, kalau teman-teman mungkin juga sudah banyak wawasan mungkin terkait dengan scale up startup, dan nah, saya pengen sharing terkait dengan case di Antrin. Jadi, Antrin adalah the city transporting marketplace. Yeah, they connect multi-services to meet the people's mobility dan needs. Dengan layanan yang ada saat ini, kita masih di ride hailing sama on-demand delivery. Sebenarnya ada video ya, nanti cuman kayaknya nggak usah lah, saya jelasin aja. Supaya tahu bahwa konsep kita itu seperti apa. Jadi, Antrin ini hadir karena ada problem tadi. High commission. Jadi sekarang ini kan driver itu ditarik komisi 20%. Ya, minimum. Kemudian sebenarnya ada satu lagi dari si driver itu, driver tidak bisa driver tidak punya pilihan. The drivers have no choice to set the price. Dia punya pilihan karena algoritma semuanya. Kemudian user juga seperti itu, dia tidak bisa memilih driver tertentu. Maksudnya di sini ini kita nggak bisa langganan driver tertentu karena semuanya kan diacak oleh algoritma.
Kalau justru ketemu ya ada driver atau user menumpang di driver yang sama, itu akan di-treat sebagai fake order. Tuh. Kemudian tentu dengan kompetisi yang ada saat ini, semuanya itu dipakai sistem insentif supaya apa? Supaya tergantung pada aplikator. Kalau saya sih sebenarnya ini debatable, tapi kalau saya ini sebenarnya bisa kategori modern slavery, ya. Jadi perbudakan gaya baru. Maksudnya gimana perbudakan gaya baru? Bukan budak sebenarnya, tapi gini. Kita itu driver sangat tergantung pada aplikator. Makanya jangan heran demo selalu ada. Karena misalkan, oh ini tarifnya kurang tinggi nih, oh komisinya, oh insentifnya diturunin. Ya itu kan sebenarnya secara usaha wajar-wajar saja. Tetapi karena semua sudah tergantung di sini, bayangkan, sudah jutaan orang. Dan saat itu, mungkin saat ini juga banyak, dengan kondisi lapangan pekerjaan nggak banyak, orang pasti akan cenderung join ke jadi driver ojol, ya. Bahkan banyak juga yang mereka itu lulusan universitas bagus gitu, bahkan luar negeri. Karena ya, tadi itu yang paling mudah, yang tidak butuh kompetensi khusus ya, mungkin hanya integriti dan kemudian kerja keras, itu adalah di ojol ini. Nah, tentu satu hal ini memang sebagai aplikator tentu ini membantu pemerintah, tetapi yang harus kita pertimbangkan bagaimana ke depannya. 2-3 juta driver ini kalau kemudian mereka tergantung dan tidak siap terhadap perubahan zaman, artinya aplikator merubah kemudian berpengaruh, itu impact-nya akan besar. Sementara kan sebenarnya ini kan kemitraannya. Nah, kalau kemitraan sebenarnya kan tidak ada kewajiban dari aplikator. Tetapi karena ini sudah mereka rata-rata memang kawan-kawan ini menganggap bahwa layaknya hubungan pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana kayak seperti karyawan, maka mereka banyak menuntut hal-hal yang sebenarnya itu nice to have juga gitu. Tapi inilah setidaknya beberapa problem yang ingin kita selesaikan dengan kehadiran kita. Makanya Antrim as marketplace itu kita hadir dengan konsep yang berbeda. Subscription business model ini adalah kayak kita beli pulsa aja, driver cukup bayar Rp150.000 sebulan, dia tidak perlu lagi dipotong komisi. Itu. Kemudian next itu memang nanti buat merchant kita ada commission base buat merchant, karena kita akan menghadirkan layanan baru ya untuk makan sama sayur dan juga last mile delivery. Kemudian kita mendemokratisasi harga kepada driver. Driver silakan aja setting harga, yang penting tetap mengikuti peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya kita ini hanya connecting aja. Dan kita membebaskan user memilih driver, bahkan setiap hari pun kita memilih driver tertentu boleh. Karena misalkan saya punya anak, saya sudah nyaman dengan driver A, ya udah saya milih driver A setiap hari. Itu yang tidak ada di aplikasi sebelah. Kemudian drivers are allowed to have subscribed passengers. Terus no suspension, jadi kita tidak ada suspensi as long as, kecuali kalau sudah ada keluhan dari konsumen, termasuk ada kriminalitas, maka kita akan suspension. Nah, ini sebenarnya dengan konsep ini, kita memiliki misi untuk menciptakan kemandirian dari mitra kami, yaitu dari mitra driver, supaya mereka tidak tergantung pada aplikator. Jadi kalau saya ini driver di kampung A, kemudian saya pengen jadi, ini istilahnya kita punya programnya driverpreneurship. Jadi driver kalau sekarang ini kan pasti kalau untuk cari order kan
dia pasti menuju ke titik-titik yang ramai kan. Jadi ke mall, ke kantor, impact-nya apa? Impact-nya adalah macet. Nah, jadi ini paradoks dengan misi dari red sharing atau red hailing. Adanya red sharing, Uber saat itu dan kemudian banyak berikutnya apa namanya bermunculan, itu adalah mengurai kemacetan, mengurai polusi. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi sebaliknya. Karena algoritma ini adalah memilih yang terdekat dengan yang order. Sehingga itu nah, so saat apa namanya? Driver sudah punya kemandirian, maka dia bisa set up sendiri. Saya di kampung A mau memiliki beberapa klien pelanggan pengguna, maka saya cukup memarketingkan di daerah kampung A. Setiap hari saya bisa tidak tergantung lagi untuk ramai. Nah, ini beberapa kita salah satunya untuk mengembangkan Antri itu dengan partnership. Jadi kita ada distributor, ada dealer dan ada agent. Driver kita akan bisa menjadi agent untuk jualan token. Jadi agak sedikit bingung sih karena ini konsep baru ya. Jadi subscription based itu kita deliver dengan namanya digital asset, namanya Antri token. Jadi kalau orang beli, jadi distributor kita itu beli token ke kita, kayak beli pulsa gitu, nyetok pulsa, nyetok token, dia akan jual bisa mendaftarkan driver-driver, misalkan di sekarang ini ada 90 kota di Indonesia, jadi mereka bisa mendaftarkan driver di tiap titik itu. Dan secara branding kita yang bikin guidance, ya, dan distributor tentu punya benefit dengan menjual token kita, gitu. Nah, ini yang menjadikan kita ada di setiap kota tanpa kita harus menanam orang di sana. Gitu. Karena kita sadar bahwa challenging ke depan itu adalah bagaimana tetap bisa growth and sustain ya tanpa banyak resource. Dan ini salah satu tujuan atau misi kami adalah bagaimana mendesentralisasi konsep ojol ini. Jadi inilah yang saya sebut kearifan lokal. Jadi masing-masing kota itu punya cara sendiri untuk memasarkan, dan kita akan encourage juga terkait dengan pengembangan layanan-layanan yang lain sesuai dengan kondisi masing-masing kota. Jadi bisa jadi pengembangan ini akan bervariatif, termasuk nanti ketika antri makan, kemudian pengiriman logistik dan banyak hal, layanan itu kita akan encourage itu. Nah, kita punya banyak community juga, ini semuanya tumbuh karena ada sistem tadi, keanggenan dan sebagainya. Ini layanan yang akan hadir dalam waktu dekat, karena kita sadar dengan adanya banyak beberapa daerah PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar ini, di mana salah satu hal yang dilarang adalah ojek online, maka kita akan memfokuskan untuk diferensiasi yang lain. Jadi kita akan segera luncurkan ini, pengiriman sayur, kemudian ada antri makan, ini sudah tinggal sebentar, mungkin akhir bulan ini kita akan launch, sehingga harapannya kita tetap bisa memberikan sumbangsi, berkontribusi bagaimana semua teman-teman driver ini bisa memperoleh pendapatan atau kontribusi pendapatan. Jadi inilah yang menjadikan saya dan tim tetap persisten, karena misi kita adalah membantu orang. Nah, yang terakhir adalah Antri to the future. Ya. Antri to the future itu kita akan banyak layanannya.